Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mengikuti Jalan Amanah live dari Al Hijrah Big Studio ABS Cyberjaya, dan rancangan ini dibawakan oleh Amanah Raya Berhad, ya. Baik, alhamdulillah, apabila berlaku musibah baik dalam maupun luar negara, kita warga Malaysia cukup prihatin dan sangat pemurah, ya. Pantas kilat menghulurkan sumbangan kepada tabung-tabung yang dilancarkan, ya. Banyak tabung. Tabung bencana alam, tabung kemalangan, tabung bantuan kilat dan macam-macam tabung lagi lah. Apapun, sejauh mana sumbangan yang dihulurkan itu betul-betul sampai kepada mereka yang ditimpa musibah. Yang biasa saya dengar, kita dah derma, selebihnya urusan pengutip derma dengan Allah, ya. Memanglah takkan kita nak yang derma ini nak pantau, ya. Apa yang kita derma itu ke mana, kan? Namun ada kes yang kita dengar, mangsa musibah masih sengsara, sedangkan pihak-pihak yang melancarkan tabung mangsa musibah pula yang berjolisakan. Ha, jadi, apa cara terbaik untuk kita pastikan kita menderma kepada tabung yang betul dan kepada pihak yang melancarkan tabung pula? Bagaimana mereka dapat menguruskan sumbangan awam ini setelus mungkin? Itu yang akan kita bincangkan bersama panel. Dua panel seperti biasa, Cik Ahmad Fushairi bin Ahmad Syafi'i dari Jabatan Pemasaran dan Jualan Amanah Raya Berhad, dan Ustaz Haji Muhammad Najib bin Khairuddin, pengerusi Tabung Wakaf Khas Kesihatan atau singkatannya Medic Infarm. Betul tak, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sebelum kita bincangkan, kita ada sedikit video, ya, pengalaman dari sebuah NGO yang dinamakan Tabung Derma Alam Syah, singkatannya DERMAS, yang mengambil langkah bijak bagi menjamin ketelusan dan meningkatkan keyakinan penderma. Kita saksikan dulu. Tercetusnya idea untuk menubuhkan tabung ini adalah untuk kesedaran, atas kesedaran untuk membantu anak-anak Melayu Selangor melanjutkan pelajaran kepada tahap yang lebih tinggi. DERMAS ialah satu tabung untuk menolong anak-anak Melayu Selangor lah, yang datang dari keluarga miskin. Kita pilih Amanah Raya pasal kita rasa Amanah Raya ni boleh menguruskan dana kita dengan lebih sempurna. Amanah Raya telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan kita sungguh berpuas hatilah semenjak kita berikatan dengan Amanah Raya. Nah, itu dia pengalaman dari sebuah NGO yang ada tabung amanah dengan Amanah Raya Berhad, ya. Cik Mat, ya. Tapi kebanyakan yang kita dengar lah, Cik Mat, ya. Rakyat kita ni memang macam saya cakap tadi, memang prihatin, ya. Memang pemurah bila berlaku musibah terus kutip. Ya, kadang-kadang tu ada tabung, kadang-kadang tu bagi saja akaun personal yang kita tak tahu pun akaun personal siapa. Apa komen, Cik Mat? Okey, assalamualaikum. Terima kasih kepada Tio Ajrah kerana berani membincangkan isu ini. Jadi isu ini panas ke, Cik Mat? Saya rasa patut kita bincangkan. Suan-suan panas juga. Panas juga lah, kan. Okey. Jadi kita selalu dengar permasalahan di mana apabila suatu tabung atau tabung derma ini dilancarkan, akhirnya senyap begitu saja. Ya. Yeah. Ataupun yang lebih teruknya, apabila tak sampai kepada penerima yang sepatutnya. Betul. Yang diwar-warkan, kan. Jadi ada kes ke, Mat, kalau macam mana? Kalau katakan kita selalu layari Facebook ke media sosial ataupun baca surat khabar, kan. Benda ni terjadi. Okay. Terjadi di mana ada yang mengambil kesempatan cerita dalam surat khabar mengatakan adik ini sakit kronik, kan. Tapi pihak lain pula yang mengaku sebagai ahli waris derma dalam akaun ni. Letak akaun number. Akaun number, sebenarnya akaun number si Polan ni. Bukannya saudara mara yang waris terdekat kepada adik. Tapi saudara mara pun kita takut, kan? Saudara mara pun kita takut, kan? Jadi dekat situ yang kita perlu cari suatu badan ataupun agensi yang punya credibility, yang ada punya integrity. Contohnya seperti yang mana semua yang maklum bahawa itulah Amanah Raya, kan? Jadi dekat Amanah Raya kita lebih telus. Ya, kita lebih telus, lebih nampak proses seperti mana yang video Dermas tadi, lah. DERMAS tadi. Saya tahu bahawa cara pengurusannya sangat sistematik. Okay. Ada apa ni,
kekerapan mesyuarat dia, ada jawatan kuasa pelaburan dia, kan? Jadi nampak sistematik, kan. Cik Mat, kalau kalau ada musibah yang berlaku, kan, dan ramai juga yang betul niatnya, ya, tapi kita ambil lah yang betul niatnya, kan. Dia letak account number personal dia. Apa yang dibimbangi? Dibimbang tak sampai kepada beneficiary seperti yang telah berlaku lah, ya, telah berlaku dah jadi isu nasional, di mana akhirnya kita tahu, ya, duit yang kita sumbangkan tu masuk ke dalam tabung nilah akaun berkenaan, dan akhirnya dia mengaku orang sumbang kepada dia. Dia kata? Dia kata, kan. Jadi bagaimana dia nak asingkan duit gaji dia di situ, duit bisnes online dia dalam tu, duit part time dia dalam tu, dengan sumbangan saya, dengan sumbangan Tuan Haji, dengan sumbangan Cik Wan, untuk dipecahkan. Jadi apa kesudahan objektif tadi? Apa kesudahan niat tadi, kan? Ini yang kita nak elakkan. Jadi, dan ini banyak berlaku, kan? Sebenarnya banyak berlaku. Banyak berlaku yang kita tahu. Dari pengalaman Ustaz, saya rasa tak ramai yang nak ada satu tabung yang diselia oleh pihak lain. Ya, pasal nanti nak susah dan sebagainya. Tapi Ustaz terbuka hati untuk buka tabung Medic Infak ni dengan diselia oleh Amanah Raya, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan perjuangan kami di Medic Infak ni bermula dengan kita melihat penderitaan. Penderitaan sahabat yang diuji dengan ujian kesakitan. Dan termasuk saya sendirilah. Jadi bila kita sendiri yang mengalami Cik Wan, kita dapat merasakan bahawa sebenarnya kalau orang tanya apa nasihat yang paling baik untuk rakyat di Malaysia ni, nasihat kami tolong jangan sakit. Sebab bila anda jatuh sakit, anda perlu jadi orang kaya. Sebab bila saya kata macam saya seorang pesakit buah pinggang dan saya kena dialisis 3 kali seminggu. Dan kalau tidak ada tajaan daripada mana-mana pihak, kita kena ada sekurang-kurangnya RM200 untuk sekali dialisis. Dan seminggu kita kena ada RM600. Jadi kalau sebulan campur kos ubat, selesa untuk sakit macam kami, kena ada sekitar 3,000 ke 4,000. Jadi bayangkan, kalau kita seorang pejabat awam atau pekerja sektor swasta, benda tu sangat mudah sebab dibantu oleh skim-skim yang ada sekarang ini. Tapi bayangkan kalau orang kampung. Jadi memang ada bila kita berjumpa yang sampai satu keadaan mereka memilih, tak apalah kita berusaha dengan cara kita berdoa, sembahyang hajat. Cara kampung. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi akhirnya apa yang saya kata, bila saya menunaikan haji, dalam keadaan sakit, dan saya melihat ada satu model yang sangat istimewa di luar negara yang telah digerakkan, iaitu nak membangunkan sebuah hospital yang memberi kemudahan secara percuma dan digerakkan di atas asas wakaf. Jadi saya balik, dan itulah yang saya kata. Jadi bila cerita nak buat hospital ni, Cik Wan, orang gelak ke saya. Sebab seolah-olahnya kalau cerita zaman Nabi dulu, kita cerita Nabi Nuh bina bahtera di padang pasir. Nabi lah, tak apa. Tapi saya orang biasa. Bila orang tanya, mata dah tak nampak, sakit buah pinggang, Ustaz nak buat apa, Ustaz? Saya dah buat hospital lah. Orang gelakkan saya. Jadi akhirnya saya perlu ada satu mekanisme yang efisien dan orang kata boleh dipercayai. Jadi maknanya orang kata bila disebut kepercayaan, trust, dia perlukan satu institusi pemegang amanah. Jadi bila akhirnya terbinalah hubungan di antara pihak kami dengan pihak Amanah Raya. Ada rekomen ke, ataupun memang Ustaz rasa macam Amanah Raya adalah satu badan yang terbaik? Dia bermula dengan satu pencarian. Saya bergerak ke bank dulu, saya bergerak ke beberapa institusi perbankan Islam. Saya kata saya nak buka sebuah tabung amanah. Institusi perbankan dia tak boleh buat macam apa yang saya dah buat dengan pihak Amanah Raya sekarang lah. Dan akhirnya mana orang kata pertemuan saya dengan Amanah Raya ini pertemuan di fasa kedua. Sebab saya tak tahu pun. Biasa kita faham Amanah, minta maaf cakap macam mana. Sebenarnya kita cerita faham Amanah Raya ini buat pesaka, buat wasiat. Kita tak timbul elemen untuk buat tabung amanah ni. Jadi akhirnya mereka kata, boleh buat. Dan akhirnya saya melihat tabung amanah ini adalah merupakan satu tabung yang sangat istimewa. Yang pada saya sepatutnya semua orang kena ada. Especially keluarga, NGO ataupun badan-badan yang menguruskan amanah. Maksudnya Cik Wan, maksudnya kita bukan urus duit kita ni. Kita urus duit orang lain. Dan jadi maknanya wajar ada tabung, sebuah tabung amanah. Dan saya pernah sampai ke tempat Ustaz sendiri, Cik Mat dan sebagainya.
saya nampak Ustaz hanya beroperasi dari rumah, kan? Ya. Rumah, maknanya itulah ofisnya. Tetapi kutipan yang Ustaz dapat, bila saya tahu jumlahnya, agak memeranjatkan, Cik Jumat. Dan dari sudut apa Amanah Raya bantu? Kalau kita tengok satu tabung yang berjaya di Amanah Raya ini. Okey. Dekat sini seolah-olah kita menguruskan bagi pihak penderma. Kalau di Langkis ni Tuan Haji lah sebagai penderma, sebagai yang sedap tabung fund tu. Jadi kita menguruskan bagi pihak mereka. Jadi mereka tak perlu risau, tak perlu ada satu ofis yang selesa. Staff pun saya rasa tak perlu, minimum. Kan? Tak ada kan, minimum. Sepatutnya memang tak ada pun. Jadi kita uruskan, kita memantau, kita memastikan perjalanan dia terurus kan. Jadi dekat sinilah yang kelebihan yang ada pada kami lah. Dan jika perlukan sesuatu, katalah nak statement, nak tahu berapa banyak dah duit masuk, sebab duit tu masuk melalui account kan, bank kan. Jadi kita tak tahu sedar siang malam 24 jam masuk. Jadi boleh minta di Amanah. Dari satu raya. Sudut saya tengok ya, kalau orang kata nak buka tabung Amanah, nak payah ke prosedur dia Ustaz? Saya rasa dia sangat mudah sebab sebenarnya daripada hari pertama kita ada niat dan kita datang ke Amanah Raya. Dengan orang kata, dengan pihak Amanah Raya memahami apa objektif kita nak buka tabung itu, kita dah boleh selesai dah. Kalau saya boleh tambah kat sini, ni lah nak tambah. Sebenarnya proses dia sangat senang. Hanya mengisi borang sahaja. Sebab daripada borang tu telah ada maklumat yang cukup. Kan? Jadi kita akan translate kan, akan transfer kan ke dalam satu dokumen yang sah, dokumen undang-undang yang dipanggil surat ikatan amanah. Dekat sinilah. Dekat situ yang akan semua ada. Nanti kita akan sambung lagi ya. Nombor kita 03-8318-0562. Apa-apa soalan dia boleh call, tanya Cik Mat dan juga Ustaz Najib. Ya, kita kembali selepas ini. Kita telah mewarisi. Alhamdulillah, masih bersama Jalan Amanah Live. Kita ada satu soalan di Facebook dan saya rasa soalan ini bagus. Cik Mat dengan Ustaz kena jawab ya. Okey, Ainil Carmila, dia kata saya nampak banyak institusi tahfiz. Sensitif Cik Mat. Mengutip derma, ya. Bolehkah ianya dipercayai kerana bertahun-tahun memungut derma di tempat yang sama? Apakah pendapat panel mengenai perkara ini? Saya rasa Ustaz jawab dulu Cik Mat. Jadi institut tahfiz mencari dana. Jadi memang kebanyakan pusat tahfiz yang beroperasi secara bersendirian, mereka kekurangan dana. Betul. Sebenarnya. Tidak dinafikan mereka kekurangan dana. Jadi untuk mencari dana, mereka menggerakkan anak-anak tahfiz ataupun penggerak-penggerak yang bukan tahfiz ni untuk berada di banyak tempat untuk mencari dana. Cuma itulah macam yang saya timbulkan. Kadang-kadang hari ini kepercayaan masyarakat itu kadang-kadang sudah mulai luntur. Jadi akhirnya nanti, bila dia tidak diurus dengan cara yang betul, akan ada mahat tahfiz yang betul-betul memerlukan, orang dah tak datang lagi dah. Tambah pula kadang-kadang yang datang tu mahat tahfiz yang lain pula, tapi di tempat yang sama. Jadi kita kata, dulu kita dah bagi, apa jadi pada dana yang kita dah bagi itu? Jadi akhirnya sampai satu peringkat, kalau mahat tahfiz tidak mengambil tindakan yang betul, saya rasa ada Cik Wan ya, mahat tahfiz yang betul ni, yang memang sangat memerlukan dana. Betul. Jadi mereka perlu kembali kepada cara yang betul. Bagaimana nak mengurus dana amanah, dan orang kata mungkin boleh mereka berada di tempat-tempat yang yang macam untuk terbuka ni, tapi dengan kaedah yang betul. Kaedah yang betul. Maknanya nanti pemegang amanah dan sebagainya, orang nampak, siapa pegang amanah? Mungkin Amanah Raya, mungkin institusi-institusi yang ada undang-undang amanahnya. Cuma sejauh ni lah, berapa buah tahfiz yang buka tabung amanah di Amanah Raya? Ada berapa institusi lah, institusi tahfiz kan. Adalah yang kita boleh banggakan lah. Tapi perlu ada lagi banyak. Ya, sebab seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji tadi,
kata yang tak bagus ni akhirnya akan memberi kesan kepada sekolah tahfiz yang bagus yang betul menjaga ni kan. Tapi dah terkesan oleh sebab yang sekolah tahfiz tak bagus sedih lah kan. Tapi kalau katakan lantik Amanah Raya sebagai pemegang amanahnya sebagai yang menjaga duit ni, benda ni akan lebih telus sebab kita ada yang saya sebutkan awal tadi, surat ikatan amanah. Dekat situ kita nyatakan objektif dia. Kita sebutkan bagaimana cara pembayaran nak dibuat. Bagaimana frekuensi kekerapan pembayaran dibuat. Jadi semuanya ada termaktub. Orang kata apa tu, spell out di dalam perjanjian tu. Perjanjian tu kan. Tapi ada orang kata pula, Ustaz kadang-kadang okay, nak buka tabung jalan amanah dan diselia, dipantau oleh Amanah Raya, takut urusan keluar masuk ni jadi payah. Sebenarnya tidak timbul sebenarnya. Sebab saya dah sebutkan tadi, semuanya kita dah termaktub di dalam surat ikatan amanah tadi. Okay. Just, Amanah Raya just follow saja. Hanya kita ikut saja. Katalah untuk pembayaran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling sibuk bagi pihak Amanah Raya. Sebab pada masa itulah orang semua nak mengambil keberkatan bulan Ramadan untuk bersedekah apa semua kan. Jadi dekat sini kita sistem kita dah inilah. Dah ada lah. Jadi pada satu hari bulan, 15 hari bulan. Oh, dah letak dalam perjanjian tu. Jadi siang-siang. Dan kita dah key in dalam sistem kita kan. Jadi kita tahu untuk tabung ini setiap satu hari bulan, setiap bulan. Untuk ini setiap Ramadan. Yang ini setiap Disember. Contohnya kan. Jadi Amanah Raya tidak terlalai, tidak terbabas. Sudah masuk dalam sistem dah. Sudah ada dalam sistem bahawa inilah tarikh-tarikh pembayaran. Macam Ustaz punya pengalaman. Ustaz jumpa satu keluarga yang perlu dibantu segera. Jadi macam mana? Nak kena apply dulu ke apa? Okey, macam ni. Saya rasa pengalaman kami dengan Amanah Raya Berhad, tabung wakaf kas kesihatan, kita dah buka semenjak November 2010. Jadi dah masuk 8 tahun. Jadi bila kita mengenali Amanah Raya, kita boleh bercerita tentang Amanah Raya. Apa yang saya boleh cerita, sejak 1921 saya belum ada lagi. Tapi hari ini kita tengok Amanah Raya, saya sangat yakin dengan urus takbir Amanah Raya yang baik. Dan tambah pula macam tabung saya ni tabung yang sangat kritikal, Cik Wan. Sebab kita nak membantu pesakit yang memerlukan kos pembedahan, perlukan peralatan, perlukan pembedahan segera. Biasanya standard Amanah Raya dia kata 2 minggu. Tapi kadang-kadang bila kita gunding, 4 hari boleh selesai, 5 hari boleh selesai. Dan kita boleh dapat duit tu dalam cash dan kita boleh bayar kepada pembekal ataupun kepada farmasi yang akan membekalkan peralatan. Dan setakat ini tak adalah kes pesakit kita meninggal ke sebab orang kata Amanah Raya lambat keluarkan itu. Jadi segera. Atau mungkin saya boleh tambah dalam hal ini kan. Sekarang ni di Amanah Raya kita akan bayar terus direct kepada farmasi berkenaan, kepada kedai yang menjual. Bukan kepada pesakit, Tuan Haji. Pesakit tu. Bukan kepada Tuan Haji dan bukan kepada pesakit. Jadi Tuan Haji propose sahaja pembekal mana? Sahaja. Farmasi mana? Seperti mana yang saya faham daripada ni, katalah berlaku kesemputan ubat di pada waktu tengah malam. Kalau Tuan Haji akan bagi tahu pada farmasi itu, datanglah pukul 2 pagi. Okey. Kami akan bayar katalah esok lusa je. Jadi tidak timbul yang kata tadi lambat ke. Kan, jadi bermasuk dekat sini Amanah Raya dan juga jawatan kuasa tabung tadi, kami bersama-sama menguruskan tabung ini. Okey. Jadi bila lihat macam ni, salah satu yang saya duk ingat, okey, setiap masjid lah ya, ada tabung masing-masing dan setiap Jumaat tabung tu akan meningkat. Masjid pula macam mana, Cik Mat? Banyak masjid yang ada tabung amanah ataupun mereka dah ada satu jawatan kuasa tersendiri yang dia orang rasa, okey, aku dah confident. Jawatan kuasa aku dah ada. Jadi kalau nak keluar apa-apa senang atau macam mana? Kamilah di pihak amanah, kita sangat-sangat mencadangkan masjid-masjid ni buka akaun di Amanah Raya. Salah satu advantage yang terbesar ni ialah adanya dividen yang kita beri. Agak tinggi juga dividen yang kita bagi, 4.25% dividen setahun, monthly compounded, dan kita kredit setiap bulan. Jadi bermaksud setiap bulan di samping dividen yang ada, dan dia makin membesar sebab dia setiap bulan masuk kan dekat situ kan. Yang keduanya berkenaan ketelusan. Ketelusan kita nakkan statement hari ini sebabkan adalah suara-suara mengatakan macam ni, call Amanah Raya. Kita ada perlukan, kita boleh print terus pada masa tu kan. Dan yang ketiganya kredibiliti lah, kredibiliti tabung tu, kredibiliti Amanah Raya,
aktiviti jawatan kuasa berkenaan kan. Mm-hmm. Jadi tidak timbul. Mm-hmm. Yang ini tak betul, yang itu salahnya ni, sebab kita bersama-sama amanah hari dan jawatan kuasa masjid contohnya tadi bersama-sama untuk menguruskan, dan dalam masa yang sama duit ataupun tambungan ni bertambah. Kan dekat sini yang biasanya saya kalau di masjid saya rasa dia akan buka current account. Betul? Ya, betul. Dan current account tu tak dibayar dividen. Tak ada lah. Mungkin dalam FD lah. Kalau masjid tu buka FD ya. Tapi kalau masjid-masjid yang kecil ni biasa tak akan buka FD. Tapi isu sebenar bukan itu kan? Kalau di masjid-masjid ni apa isu sebenar simpanan ni? Saya nampak dalam isu tabung masjid, antara benda yang ditimbulkan sekarang ni, kadang-kadang kita pergi ke masjid Jewan kan, kita nampak di papan-papan kenyataan masjid tu diumumkan. Mereka megah dengan kutipan? Jumlah kutipan. Okay. Pada saya bukan semua masjid lah. Tapi maknanya ada setengah masjid kita nampak jumlah yang banyak itu, itulah kebanggaan dia. Yeah. Tetapi di sudut pembangunan masjid sebagainya, dan saya percaya benda ni akan dapat diuruskan jauh lebih baik bila kita ada institusi pemegang amanah ni. Okay. Yang akan orang kata dengan good governance yang saya katakan tadi, urus takbir yang baik itu akan membantu pihak masjid. Saya setuju dengan Cik Mat tadi, sebab kadang-kadang di peringkat jawatankuasa masjid, di peringkat kampung. Okay. Contohnya mungkin kalau masjid yang ada golongan profesional tu, alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin ada pesara yang orang kata mungkin pesara tentera berpangkat rendah ni jadi pengurusi masjid apa semua. Jadi kemahiran pengurusan keuangan itu belum sampai lagi. Okay. Jadi dengan adanya institusi pemegang amanah, dia akan dibimbing. Macam saya lah, bila kita buat tabung wakaf kas kesihatan, saya tak perlu ada staff yang ramai. Tetapi kalau orang nak tengok akaun kita, kita lapang dada kita boleh tunjukkan kepada masyarakat. Bisa difahamkan, 6 angka sekarang kutipan? Ya, betul. Wow. Itulah hasil dividen yang kita berikan itulah. Dan katanya macam ustaz sendiri, bila Cik Mat cakap tadi, credibility, dan ustaz sendiri akan menjalinkan satu kerjasama yang saya rasa akan jadi pertama di Malaysia? Ya, dan sekarang ni memang kita akan mengorat langkah lebih jauh ke hadapan. Bacaan saya, Cik Wan, kita nak buat hospital ni, matlamat utama tabung wakaf kesihatan ni, kalau orang tanya, bila nak buat hospital ni, ustaz? Saya kata, mungkin selepas ketiadaan saya. Tapi alhamdulillah, sekarang ni kita dah advance ke hadapan. Sudah ada pasukan, orang kata pengendali perubatan ni, kumpulan perubatan ni yang nak bekerjasama dengan kita. Okay. Mereka melihat model kita, kita kata, why not kita buat benda ni? Supaya orang kata kita dapat bangunkan satu lagi model hospital ataupun hospital kebajikan yang bukan dalam sektor kerajaan atau bukan sektor swasta. Dia berada di tengah-tengah. Maknanya hospital ini, macam saya kata, syarat yang pertama kalau nak bekerjasama dengan kita, hospital ni mesti hospital kebajikan. Okay. Maksudnya hospital yang bukan bermatlamatkan keuntungan untuk membantu masyarakat. Jadi model dia kita bangunkan dengan mekanisme wakaf dan infak. Dengan mekanisme sedekah ni. Tapi berstruktur lah. Jadi kita ada institusi pemegang amanahnya. Dan sebenarnya bila saya dengan amanah raya, kepercayaan masyarakat itu tinggi. Kalau saya seorang, mungkin tak sebanyak yang kita dapat hari ini lah. Dan hari ini dana masuk, macam kata Cik Mat tadi, bila kita amanah raya sediakan akaun kas pada kita, dana kita sangat banyak. Dan jadi, katanya dari luar negara pun masuk? Alhamdulillah. Kita dah ada daripada Saudi, kita dah dari Singapura, dan kita dah baru ni masuk beberapa juta rupiah lah daripada Indonesia. Banyak juga. Jadi dia direct transfer daripada Bank Nasional Indonesia masuk terus ke Maybank di Amanah Raya. Credibility yang dipupuk dengan hasil kerjasama Amanah Raya lah. Orang dapat lebih ketelusan. Tambah lagi dengan goodwill yang ada pada Amanah Raya lah, dengan nama baik itu. Okey, itu NGO. Nanti kita tengok di peringkat yang lebih kecil, ya, di peringkat keluarga ni. Boleh ke kita buat tabung-tabung macam ni? Ya. Nombor kita 0383180562. Jalan Amanah Live kembali lagi selepas ni. Mungkin keluarga-keluarga semua dapat mencontohi apa yang keluarga besar ni dah buat. Kita saksikan dulu klip ini. Takai ini sebenarnya singkatan daripada perkataan Tabung Amanah Khairat Hasiah Al-Ibrahimi. Ringkas ini nama takai. Dia bukan yayasan.
Sebenarnya kami bertujuan untuk menubuhkan yayasan. Tetapi pada masa itu ada some kata orang restriction untuk kita tubuhkan yayasan. Maka kita opt to tabung melalui Amanah Raya. Idea ni alhamdulillah timbul daripada pengalaman sikit saya sikit sebanyak masa di Felkera tadi berlaku fragmentasi tanah-tanah milik di kalangan orang Melayu kita lah di kampung. Bila dah tua, dah berumur, dia tinggal kampung halaman dia. Dia datang ke Kuala Lumpur, badan besar tu jual dia anak-anak dia. Maka tinggallah tanah-tanah terbiar, rumah-rumah lama di kampung. Jadi soal apa nak jadi pada property macam tu. Tingkat awal dulu ialah saya tabu di kalangan orang Melayu kita. Kisah sangat harganya. Ayah Abang Noh ni, itu sangat ni harga ni, bersungguh dia. Tapi bila saya hadir satu kuliah berkenaan dengan faraid, jadi bila saya dengar ni, saya pun, aku ni yang tua. Aku tak ambil kisah tentang harta peninggalan ayah mak aku. Apa sudah jadi? Aku bertanggungjawab. Sebab kalau aku salah seorang daripada beradik, saya duduk di Pasir Mas, saya termakan duit tu, sewa dan sebagainya. Maka apa yang saya belanja tu ada tidak halal, tidak mendapat izin dan restu daripada adik-beradik lain. Maka adik-beradik yang tanggungjawab ni, saya yang sulung, saya memikul tanggungjawab tu. Saya ini yang motivikan saya memulakan gagasan. Gagasan mula-mulanya Al-Ahmadi, We'll Forget Ahmadi. Gagasan ialah menubuhkan tabung khairat khasiah Al-Ibrahim Takai tahun 2005. Ini takai kecil saja, tapi kita cuba ambil gagasan ini sebagai satu cara untuk kita orang berkhidmat, beribadah kepada Allah. Apatah lagi keluarga yang banyak wangnya, kata tenaga keuangannya besar, tapi mungkin kadang-kadang itu tidak ada, dia kata the will to do it. Yeah? The will to do it. Kadang-kadang you have the money, but there's no will. Tidak ada kesungguhan untuk buat. Maka binalah kesungguhan. Itu tadi. Saya rasa syabas kepada tabung takai ini. Pasal ada kes-kes macam ni tapi jarang ya, Cik Mat. Dan kebanyakan yang kita dengar macam rumah pusaka terbiar, berebut, bergaduh sana. Lalas terbiar macam tu naik hutan je. Ya? Nanti kita ambil satu pemanggil dulu, Cik Mat. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari mana ni? Ya, Cik Mat. Ya, dari mana? Saya dari Terengganu. Okey, siapa nama ya? Saya tak. Azrin. Azrin Adnan. Azrin, Encik Azrin. Okey, silakan. Ya, ya. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi panel ada menyebutlah tentang usaha sama yang dibuat dengan majlis dengan Amanah Raya Berhad. Ya. Soalan saya ringkas saja. Saya nak tahu setakat mana penglibatan Majlis Agama Islam Negeri lah. Setakat yang saya tahu ni, untuk membolehkan kita mengutip mana-mana dana di bawah nama wakaf ni, perlu ada kelulusan daripada Majlis Agama Islam Negeri. Itu sahaja soalan saya. Okey, Azrin. Okey, masih banyak? Ya, baik-baik. Okay. Assalamualaikum. Okey, sekian. Okey, terima kasih kepada Encik Azrin. Sebenarnya dekat sini kita tidak ada kena-mengena dengan wakaf. Dan kita daripada awal tadi pun kita tak sebut pasal wakaf pun. Kita ini adalah derma, tabung derma. Jadi sepatutnya tidak ada kena-mengena lah dengan Majlis Agama Islam mana-mana negeri. Kan? Itu dia bukan berkaitan wakaf. Tidak, tidak. Per se. Ya, Ustaz ada pandangan? Ya. Kalau Ustaz punya tabung? Jadi disebut tabung wakaf kas kesihatan memang timbul persoalan yang itu, tidak dinafikan. Dan cuma sekarang ni kita ada hubungan yang baik dengan pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Okay. Jadi sekarang ni dah fasa perbincangan antara pihak tabung, pihak Amanah Raya Berhad. Dalam proses yang terdekat ini, memang status mutawali itu akan diperoleh oleh pihak Amanah Raya Berhad sendiri. Mutawali itu apa, Ustaz? Mutawali ni macam satu kebenaran untuk menggerakkan wakaf.
di peringkat institusi lah. Jadi maknanya Majlis Agama Islam negeri akan menjadi pemegang amanah kepada entiti-entiti wakaf yang berada di bawah amanah raya itu nanti. Itu maknanya dia akan disokong juga. Disokong. Itu permulaan lah. Saya rasa selama so far selama ini kita tidak timbul perkenaan wakaf. Jadi ini adalah langkah pertama kita mengurak lebih pergi lebih jauh lah. Dan kita bincangkan lebih kepada tabung amanah. Kalau kita tengok tadi klip yang satu keluarga takai yang besar tadi tu, cuma ya. Kalau berlaku kepada keluarga-keluarga lain lah ya, dan biasanya akan ada faraid lah, dan biasa rumah tu akan ditinggalkan. Pasal semua bekerja di luar. Jadi apa jalan terbaik untuk untuk menyelamatkan? Okey, tabung takai ini memang saya tahu berkenaan tabung sebab saya pernah uruskan mungkin selama dalam 2 tahun. Saya uruskan tabung takai ini. Jadi kami dengan pihak jawatankuasa takai, kita bersama-sama dalam menguruskan tabung ini. Jadi berbalik-balik pada soalan Cik Wan tadi, bagaimana satu rumah yang ramai warisnya tetapi tidak ada di situ, tidak duduk di situ kan. Jadi mungkin ada kita ada satu produk yang kita panggil Betras kan. Mungkin boleh dilantik amanah raya sebagai pemegang amanah kepada rumah ni kan. Nama amanah raya akan dimasukkan di dalam geran. Jadi dalam geran sebagai pemegang amanah. Jadi bukan hak mutlak amanah raya. Amanah raya sebagai pemegang amanah saja dalam produk Betras yang kita saya masukkan tadi. Jadi di sini waris-waris lantik jawatankuasa. Jadi bermaksud dekat sini tiada seorang pun yang boleh mengaku dialah hak milik dia lah, core-nya ke apa semua tidak boleh mengaku yang kita uruskan bersama dengan jawatankuasa mewakili waris-waris yang lain. Jadi dekat situ dalam surat akta amanah tu kita boleh nyatakan apa objektif kita, objektif jawatankuasa, objektif keluarga, bagaimana rumah ni nak diuruskan, bagaimana jika ada sewa, bagaimana cara nak mengutip dia, bagaimana pembayaran cukai tanah. Cukai tanah kan. Jadi kita masukkan di dalam surat akta amanah sebab surat amanah ni kita dia adalah dokumen undang-undang yang tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Dan yang pentingnya dekat sini dia akhirnya tidak menjadi harta pusaka. Ini yang lebih sebab jika dia jadi pusaka dia akan bertambah-tambah lagi dia punya ahli dia kan. Jadi yang ini dia akan menjadi harta amanah saya. Harta amanah. Ya, saya. Ya. Pasal saya nampak banyak juga keluarga yang buat tabung keluarga, waktu bercuti sana, bercuti sini. Tetapi bila tak ada seorang pemegang amanah yang so-called official sikit lah. Yang itu yang bahayanya kalau ada apa-apa tak? Ada seorang memanggil di talian, Cik Azman. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Salam. Saya ada soalan lah begini saya mempunyai sebuah rumah lah yang dipunyai oleh ibu bapa saya. Belum masih hidup, mereka masih ada. Cuma saya memikirkan sekira rumah ini kiranya sepeninggalan mereka. Jadi ada beradik nak gunakan rumah ni sebagai rumah keluarga lah. Dan kalau boleh tak nak difaraidkan rumah ni. Maknanya tempat adik-adik berkumpul untuk raya ke apa semua tu. Dan saya dengar amanah raya boleh ataupun tadi saya tengok kan ada tabung tabung ataupun mungkin wakaf ke rumah tu ke, tapi nama maintain nama rumah tu. Tapi macam mana saya nak buat? Sekiranya buat tabung macam mana proses dia? Dan berapa kos dia? Saya dengar kos di amanah raya ni agak tinggi, betul ke? Okey, terima kasih, itu saja Cik Azman. Itu saja. Yeah. Okey. Kos kita suruh ustaz jawab. yang pertama okey, dia nak buat rumah tu. Mak ayah masih ada lagi. So macam mana? Itu yang saya dah sebutkan tadi, kita ada satu produk istimewa yang kita panggil Betras kan. Mungkinlah mungkin sesuai dengan ini yang di mana kita lantik amanah raya sebagai pemegang amanah kepada rumah berkenaan kan. Jadi rumah tu ditukar nama kepada amanah raya sebagai pemegang amanah. Bukan amanah raya mutlak. Amanah raya sebagai pemegang amanah. Jadi amanah raya pun tak boleh mengaku dia punya. Kan? Sebab itu amanah raya sebagai pemegang amanah. Jadi benda ni kita masukkan dalam geran. Nama amanah raya sebagai pemegang amanah tu masuk dalam geran. Satu. Yang keduanya, kita ada surat ikatan amanah.
Surat kitab amanah ni ada disebutkan siapa ahli jawatankuasanya mewakili keluarga berkenaan. Apa objektif kepada tabung ini? Bagaimana urusan nak dibuat? Semuanya termasuk dalam surat kitab amanah. Dan surat kitab amanah ni kita daftarkan di langgaran. Iaitu yang jadi dia akan ditolak daripada faraid. Dia terkeluar daripada faraid. Okey. Jadi contohnya rujukan kepada surat kitab amanah ni katalah 2/2018 contohnya kan. Jadi nombor ni kita masukkan dalam geran. Okey. Jadi kalau nak jual ke apa tak boleh. Kalau bahasa kasarnya pejabat tanah halau dia. Sebab nama dia tak ada dalam geran tu. Okey. Dia kata caj amanah raya mahal. Ustaz, pengalaman ustaz? Ini biasa kita dengar Encik Wan. Di mana-mana pun bila cakap tentang berurusan dengan amanah raya, kos dia mahal. Kadang-kadang saya bertanya balik. Saya dah 8 tahun berurusan dengan amanah raya. Dana saya semakin bertambah dan dia tak menyusut pula. Biasanya kalau amanah raya ambil upah dia banyak, jadi dana kita tu boleh semakin menyusut. Betul. Tapi dana kita tak menyusut. Dana kita semakin bertambah. Dan apa yang saya faham, memanglah bila kita nak menguruskan satu benda amanah ni benda besar, Cik Wan. Benda yang kita tak mampu nak urus sendiri. Dan dia melibatkan, macam kata Cik Mat tadi, benda yang melibatkan undang-undang. Jadi ada sikit kos undang-undang yang pada saya tidaklah semahal mana. Dan pada saya macam setiap dana infak ataupun dana sedekah sumbang yang kami terima, RM100, amanah raya hanya ambil dalam RM2.5 je. Tetapi kerja yang saya bagi pada amanah raya, saya rasa banyak nilai dia Allah besar daripada RM2.5 tu. Kita perlu berehat sekali menjawab soalan yang kata amanah raya kos mahal. Kita perlu berehat seketika, kita kembali selepas ini. Sedang diproses dan sebagainya, tetapi mereka itu memerlukan bantuan segera, jadi kita segerakanlah daripada pertolongan kita dulu ya. Dan saya jumpa seorang pengusaha industri warisan ni di Terengganu lah. Dia buat kalau di Terengganu dipanggil Nisang ya, Gula Melaka, Gula Melaka. Dan pondok ataupun bangsal yang dibuat perusahaan ni rosak sedikit ya. Dapur dia runtuh akibat banjir dan sebagainya. Jadi dia tak buat lama pasal tak ada modal lah untuk mencantikkan dan memperbaiki alatan dia. Jadi saya nampak dia ada potensi dan saya mulakan di social media siapa yang nak membantu. Ya? Dan alhamdulillah daripada situ ramai bagi feedback positif untuk membantu Pak Man dan isterinya. Dan saya pula bimbang takut masuk ke akaun personal saya. Jadi saya approach Amanah Raya dan Amanah Raya galakkan untuk membuka satu tabung dan kami namakan Tabung Jalan Amanah. Dari sumbangan anda semualah kita lihat video ini. Terima kasih yang mana bersyukurlah. Selama ni nak niat saja tapi tak sampai. Tapi hajat tu hampir. Dia hari ni tu hampir tu lah. Ini hajat. Selama ni anak ajak tapi tambah. Rumah tolong. Tapi hari ni lah indah. Syukur pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Terima kasih. Buat orang-orang ni semua. Banyak batu pagi petang. Maknanya kita nak nak balas lah. Ya Allah saja yang mana. Itu tadi. Alhamdulillah daripada sumbangan anda semua. Dan bukan banyak pun, kos dia RM7,000 sahaja. Jadi kita kutip-kutip dan Amanah Raya sendiri pun menyumbang sikit sebanyak. Tetapi daripada usaha sekecil-kecil itu, Cik Mat, kita nampak dia pun dah mula beroperasi balik dan tempat tu nampak cantik. Ya? Menjadi tarikan pelancongan di Terengganu. Jadi usaha kecil nampak, Cik Mat, digalakkan juga? Ya, betul.
Jadi saya ambil kesempatan ini nak ucapkan tahniah kepada Cik Wan sendiri dan juga mungkin semua tahniah kepada semua. Tahniah kepada semua yang mengusahakan. Tapi saya nak bagi sikit contoh lah kan. Sekarang ni katalah benda ni usaha Cik Wan sendiri dan semua kawan-kawan Cik Wan tahu perkara ni. Saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan, follower semua tahu Cik Wan buat benda ni. Kan? Tapi satu masa kita tak ada di dunia ni. Kita berpindah ke alam bazar. Jadi bagaimana dengan objektif tadi tu? Siapa yang nak continue? Siapa nak menyambung dekat sini? Jadi dekat sinilah peranan Amanah Raya. Jadi dengan adanya tabung tadi, dengan adanya jawatan kuasa yang telah diwujudkan asal tadi dalam surat iktiraf amanah yang saya sebut banyak kali tadi, benda ini akan terus bersambung. Bermaksud dekat sini, selepas contohnya tadi, selepas kematian, 10 tahun selepas kematian Cik Wan, benda ini masih wujud. Contoh saja kan? Sebab saya nak saya nak share pengalaman saya yang mungkin tak dapat pada orang lain kan. Tabung ni diwujud pada tahun 1985. Saya bersekolah lagi pada masa tu 1985. Tapi sekarang ni saya telah bersyarat dengan generasi yang ketiga, iaitu cucu kepada orang yang inisiatif. Orang yang buka dulu. Yang buka dulu. Jadi betapa bangganya diri saya, saya dapat bersama-sama di dalam pengurusan tabungnya. Dan tabung itu masih berjalan? Masih berjalan dan masih aktif dan memberi sumbangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Nanti kita tanya Ustaz tentang ketakutan saya untuk masukkan dalam akaun pribadi. Tapi kita ambil dulu seorang memanggil ini, Faizal. Cik Faizal dari Jempol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cik Wan. Ya. Saya Cik Faizal bin Johal. Faisal Johar daripada Persatuan Insan Istimewa Daerah Jempol. Jadi adalah rakan strategik tabung wakaf khas kesihatan. Rakan strategik. Jadi kita ni telah bersama dengan tabung wakaf kesihatan untuk 5 tahun. Dan saya berpenuh keyakinan lah terhadap Amanah Raya. Sebab servis yang diberi perkhidmatan kan. Itu yang saya dapati daripada Amanah Raya lah. Tahniahlah kepada Amanah Raya dan tahniah kepada tabung wakaf kesihatan Ustaz Najib Khairuddin yang mengusahakan tabung wakaf kesihatan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sebenarnya Cik Wan bukan satu ni saja tabung. Kita ada tabung orang buta, tabung orang cacat, kita banyak yang jenis-jenis orang kurang upaya ni sama kami lah. Yang pentingnya dia diselia secara profesional, itu yang paling penting. Saya kebimbangan saya Ustaz kan, bila orang nak derma macam tabung Pak Man tadi untuk nisan, tapi saya rasa macam ini duit amanah loh, tanggungjawab dia besar. Kalau aku termakan terminum duit ni, saya rasa macam alamak, macam mana aku nak bayar? Tak. Ketakutan saya berpada-pada. Dia macam ni Cik Wan, ketakutan ini akan menjadikan kita orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan amanah. Bila kita tak takut, dah tak ada rasa tanggungjawab lagi dah. Betul. Jadi kita akan rasa pengalaman. Duit itu duit kita. Ya. Jadi benda ni berlaku dalam kes kita nak kita membantu pesakit-pesakit kita. Ada yang mengambil kesempatan. Pengalaman awal kami di dalam sebelum kita gerakkan tabung wakaf khas kesihatan ini sebenarnya, bila di laman sosial dikeluarkan, orang mohon bantuan untuk anak dia. Untuk anak sendiri, dan dia keluarkan nombor akaun dia. Dan akaun mak tadi itulah. Akaun mak ni ataupun akaun ayah ni. Kita insan yang prihatin. Orang Malaysia ni sangat prihatin. Okay. Mereka sangat pemurah. Jadi dah kita sedekah, kita share pula dengan orang lain. Dan akhirnya kita bina hubungan dengan keluarga ni. Yang kita tahu, collection tu dah dapat sampai 60 ribu. Tapi takdirnya anak ni umur tak panjang. Dan anak ni dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya timbul persoalan. Sebab bila saya share dengan kawan-kawan, yang menyumbang tu kawan-kawan. Jadi bila kawan-kawan tahu anak tu telah meninggal dunia, duit tu apa jadi? Jadi akhirnya kita tanya pada mak tu, dia kata dia duit tu dah diberikan kepada dia, dah kira duit keluarga, jadi dia agih-agihkan sesama dia. Jadi atas dasar itulah Cik Wan sebenarnya kita gerakkan tabung wakaf ini. Untuk jadikan dia sebagai satu dana yang bertanggungjawab. Dan bila orang datang mohon pada kita, kita buat siasatan. Dan kita buat perakuan, kita ada doktor yang menjadi panel kita, sahkan orang tu sakit dan orang tu susah. Dan sebab ada kes, ada satu kes lagi yang kalau saya boleh cerita, sakit tu dah lama. Gambar anak tu sebenarnya anak dia sudah berumur 6 tahun tapi dia keluarkan anak dia waktu umur 2 tahun. Jadi orang masih menghantar sumbangan. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan di situ. Dan saya rasa Cik Mak pun perlu share satu kes lagi yang membuatkan
orang-orang perlu, pasal saya nampak media, ya, kawan-kawan media kita, ya, prihatin nak tolong, ya, tetapi letak gambar anak, example, dan letak nama, betul. Itu yang terdekat, tapi pun bahaya. Bahaya juga. Sebab benda ni kerap kita baca dalam surat khabar, kerap kita baca dalam media sosial. Benda ni berlaku, kan? Jadi sepatutnya tidak, itu satu. Yang keduanya, apabila bercampur dengan akaun kita, kita kata kita boleh asingkan. Ini gaji kita, ini sumbangan. Tetapi bila bank bagi dividen, walau sekecil mana dividen, siapa punya dividen sekarang ni? Okey, kita kata dividen tu ini punya. Tapi nak pecah macam mana? Nak pecah macam mana pula dividen dekat situ, kan? Kedua. Yang ketiganya, si tuan punya akaun meninggal. Sudah jadi faraid dia, harta pusaka dia. Bukan faraid dia lah, pusaka, harta pusaka dia. Jadi macam bagaimana 60 ribu tadi, kan? Itu sepatutnya kepunyaan budak tu, tetapi dah jadi hak keluarga. Kan, jadi orang kata defeat the purpose lah, kan? Jadi inilah yang kita nak, kita maksudnya kita mengambil kesempatan di atas kebaikan hati orang lain lah. Hanya cuma tak berlaku lah. Saya rasa saya boleh tambah satu lah. Sebab kalau nak dikeluarkan juga nombor akaun mak ni, saya rasa mak ni kena datang ke Amanah Raya, buka sebuah akaun amanah persendirian. Pun akan ada surat ikatan amanahnya. Jadi orang kata benda tu lebih jelas, lebih telus, dan kita akan nampak duit tu siapa yang akan mentadbirkan. Dan kalau berlaku kepada sesuatu kepada pesakit ataupun kepada orang yang menyumbang ni, mesti akan ada satu klos akhir di surat ikatan amanah tu, dan itu akan pergi ke mana. Jadi sumbangan yang disampaikan oleh orang ramai itu tidak terputus bila kematian pesakit ataupun orang yang menguruskan benda itu. Okey. Dan kita ambil itu sebagai kesimpulan, boleh ya? Sikit je. Kesimpulannya apa, Ustaz? Jadi kesimpulan saya, apapun benda yang melibatkan amanah, pada saya kita perlukan institusi pemegang amanah supaya kepercayaan, ketelusan, urus takbir yang baik akan berlaku di situ, dan dia akan boleh bertahan lama, insyaAllah. InsyaAllah. Di pihak kami, perlunya adanya Amanah Raya dengan akta yang kita ada sendiri, iaitu Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, dengan pengalaman kami, integriti kami, keterusan kami, itu yang membezakan kami dengan pihak lain. Kan? InsyaAllah. Ya. Jadi, kalau tak perlukan penjelasan dengan lebih mendalam, ya, boleh call 1-800-888-272. Itu Careline Amanah Raya Berhad, ya, esok, ya. Dan sebelum berpisah, kami kongsi sebuah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, jujurlah, kerana sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada syurga. Ya. Jadi sekian dulu untuk minggu ini. Minggu depan episod akhir dah, ya, episod penutup. Dan tajuk kita rangkum balik 12. Kalau tak faham apa-apa yang 1 sampai 12 tu, boleh tanya minggu depan, ya, pasal tajuk kita semua tentang Amanah Raya. Ya, kita jumpa minggu depan. Dan teruskan bersama TV Hijrah. Sila duduk, jangan lari selepas ini. Saya Wan Kamarudin, Wan Ibrahim. Terima kasih banyak-banyak menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam. Jalan Amanah Live itu tadi dibawakan oleh Amanah Raya Berhad.
adakah